gotcha, bitch. Nope. Sahabat-sahabat, balik lagi sama gue di IK69 dan hari ini kita bakal lanjutin di Football PES 2021 mobile-nya teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, jadi ini tuh abis maintenance dan bisa ya untuk tukar poin ke player, strip, ataupun item-item yang ada di shop teman-teman semua ya. Jadi bisa redeem teman-teman ini. Gue mau redeem untuk FC Barcelona ya, jersey FC Barcelona tahun 2008 sampai 2009. Iya. Jadi gini aja teman-teman ya, langsung proses aja. Nah, kalian ditanya nih ya, langsung aja pencet proses teman-teman semua ya. Langsung proses lagi gitu teman-teman semua ya. Cok, langsung aja. Oke, ini udah dilangsung ke arahin ke My Konami teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman semua langsung aja proses teman-teman semua ya. Jadi nggak perlu lama-lama, kalian langsung proses aja. Terus kalian di sini untuk masukin password teman-teman semua ya. Jadi di sini bakal gua skip. Oke, setelah kalian gini langsung aja masukin passwordnya dan pilih login ya teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman semua kalian juga langsung aja checklist aja itu ya, langsung pencet accept teman-teman semua ya. Accept tuh ya, accept, pilih accept ya. Jadi proses accept gitu. Udah teman-teman semua ya, langsung aja kalian masuk ke PES-nya ya. Nanti bakal diarahin lagi ke PES-nya dan you have conceded the chance made ya, bla 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 gitu lah ya. Yeah, the FC Barcelona strip was a dead. Anjay, go to my club house, my team dan strip to view it. Okay. Jadi ini udah beli tuh, sold out ya teman-teman. Tulisannya kalau udah dibeli itu sold out teman-teman semua ya. Jadi nanti itu kemungkinan bakal muncul jersey yang lain. Jadi bagi kalian yang bukan fans Barcelona, pengen mungkin ada fans Juventus, mungkin nanti bakal dikeluarin sama Konami ya jersey-nya teman-teman semua. Dan di sini kita lihat strip ini masih kosong ya, langsung aja. Nah, itu dia FC Barcelona tahun 2008-2009, anjay mabar. Udah ada teman-teman semua ya, akhirnya setelah bertahun-tahun, berabad-abad, bermasehi-masehi, akhirnya muncul lagi teman-teman ya. Maksudnya bisa gitu loh ya, bisa ditukar teman-teman semua ya. Jadi di sini langsung aja sekalian gua review gimana sih ya bajunya. Dan kebetulan ya, gua itu fans Barcelona ya. Wow. Decul gaming. Jadi ya udah gitu kan. Ya seneng aja gitu ada kayak gini ya, gua tukar aja. Tapi ini bukan akun utama, coy. Ya. Bukan akun utama dan ya kita langsung review nih. Gimana sih? Apakah benar secerah itu jersey-nya ya? Kita nggak tahu, kita lihat aja. Oke. Nah, itu dia teman-teman ya, FC Barcelona kita pakai aja ya. Semoga bagus, nggak mengecewakan ya. Karena udah nunggu lama gitu kan. Nunggu lama, redeemnya kagak bisa-bisa bos gitu kan ya. Jadi ya nggak tahu kenapa servernya parah banget, hancur banget ya. Tapi untuk 5000 poin teman-teman semua, yang 5000 poin itu kita belum bisa nuker teman-teman, maksudnya belum bisa ngambil, belum bisa ngeklaim. Nggak tahu kenapa ya, tadi gua udah coba tetap tulisannya 404 not found, error teman-teman semua ya. Jadi nanti aja ya, kita nanti kalau udah bisa nih ya gua kasih tutorialnya, coy. Ya ini tutorial sementara, tutorial cara redeemnya sama aja teman-teman semua kayak player ya, kayak redeem player sama aja kayak gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, sama aja caranya, simple banget ya, proses langsung accept aja. Ini dia Zapata, boom, mantap nih. Kita lihat ya apakah jersey-nya bagus. Kita lihat nih, idih bagus banget anjir, gila ya. Cerah gitu loh, maksudnya warnanya tuh cerah gitu loh ya. Terus kayak asli aja gitu loh, kayak di real life-nya kayak gitu, coy. Emang cuy ya, jersey-nya nggak ada kecacatan sama sekali dah. Mantap bet. Ih, gila cuy. Gue jadi pengen di akun utama jadi pengen beli jersey yang ini. Tapi gue lagi ngumpulin buat beli iconic Rivaldo teman-teman semua. Jadi gue mau tuker iconic Rivaldo. Jadi kan gue punya iconic Barca lumayan banyak, Maradona, Ronaldinho, terus Iniesta, Messi ya kan. Nah, nanti teman-teman semua, oh sama Deco teman-teman. Nah, kan udah 5 nih. Gua mau
6 ikonik Barca kan keren. Jadi nanti gue bakal tuker sama si Rivaldo, teman-teman. Soalnya kebetulan kan di si Rivaldo ada tuh untuk redeem ya. Untuk redeem di koin eFootball point ya. Jadi ya udahlah ya. Kita bakal nanti bakal ini teman-teman semua bakal review Rivaldo hasil redeem apakah cacat ya. Semoga tidak ya. Enggak kirain kayak dibedain gitu kan. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ya, ini jersey-nya bagus banget sih teman-teman ya. Jersey-nya bagus banget. Jadi kalian bagi kalian nih fans Barcelona wajib banget untuk tuker poin kalian ke jersey ini teman-teman semua. Jadi keburu apa ya? Keburu enggak ada gitu loh ya. Takutnya enggak dikeluarin lagi. Ya mungkin enggak dikeluarin lagi coy karena nanti bakal ada muncul jersey klub-klub lain gitu loh kayak Manchester United, Bayern Munchen, Juventus pokoknya brand ambasadornya maksudnya ya brand ambasadornya si ini loh, PES gitu kan. Ini yang pertama tuh FC Barcelona memang FC Barcelona itu yang paling utama coy ya. Mantap, mantap. Ya, jadi kita lihat aja di sini jersey-nya tuh dari kejauhan juga ini bisa membedakan dari jersey FC Barcelona yang ori yang sekarang sama yang zaman dulu yang ini gitu loh. Jadi nggak kekeliru ini dia. Vinicius mantap sekali gol. Kita lihat nih. Vinicius gol mantap sekali pressing ya. Oke tuh. Jadi beda banget sama yang ori teman-teman semua. Jadi ini tuh bisa buat ngebedain gitu loh ya. Misal di online match ya kalian bingung gitu loh ya. Kan FC Barcelona itu baju yang ori yang ori itu yang maksudnya yang sekarang, yang zaman sekarang ini sama yang zaman dulu kan beda. Nah, soalnya di zaman yang sekarang itu tuh jersey yang kedua itu tuh sama teman-teman semua, warnanya hampir sama teman-teman ya, hitam teman-teman. Jadi hampir semua orang itu ngeluh mendingan pink gitu kan. Ya emang kayak gitu, jersey yang satu sama dua itu hampir sama teman-teman warnanya ya, walaupun yang satunya merah biru, yang satunya hitam, tapi sama aja dari kejauhan gitu loh. Dan ini bisa membedakan teman-teman semua ya. Jadi di sini beda banget gitu. Jadi bagi kalian gak usah bingung lagi gitu kan kalau di OMC ketemu jersey yang jersey FC Barcelona gitu. Oke, ada nggak gol tuh? Ya itu dia. Oke, jadi bagi kalian langsung aja redeem seperti itu ya. Kalian proses accept gitu teman-teman ya. Mudah banget kok caranya ya. Terus sama player sama aja. Terus aset ya yang ada di shop itu sama aja cuy caranya cuy. Mantap gol. Nice Vinicius. Wah. Mantap cuy. Ya itu dia tuh. Gila bos ya. Jersey-nya tuh bener-bener bagus gitu loh ya. Gak ada kecacatan sama sekali dan gue masih nunggu untuk jersey klub selanjutnya gitu loh ya. Nanti kita review juga gitu kan. Bam! Anjay. Tambah semangat cuy kalau main pakai jersey baru anjay. Itu sama aja kayak beli si Ronaldinho ya. Ronaldinho yang 100 koin itu. Ini sama aja Ronaldinho 15 ribu anjir. Godball. Sama aja gitu kayak gitu bajunya. Maksudnya itu kayak beli jersey gitu loh. Mantap. Nyom nyom nyom. Ya teman-teman semua. Cas, langsung long pass aja mantap. Komputer di long pass anjir. Ya. Vinicius. Boom. Wih gila tendangannya bos. Mantap ya. Ini kita lihat nih. Bajunya tuh keren anjir. Nih. Cerah gitu loh warnanya tuh. Nah itu dia teman-teman. Gila sih. Ya jadi seperti itu teman-teman semua ya jersinya. Jadi bagi kalian yang mau tuker-tuker sekarang gitu loh. Kalau yang suka Barcelona ya tuker sekarang cuy. Karena takutnya nanti nggak muncul lagi. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa kita gaskin ke 3000 subscriber. Keep charming, work hard and loving. See you in the next video bro.